Ramainya warga yang berfoto selfie di makam Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie membuat Menteri Sosial turun tangan. Bahkan penyanyi Anggun C. Sasmi mengunggah keprihatinannya ini ke akun Instagram pribadinya. Seusai pemakaman Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan masih terus didatangi para peziarah. Mereka datang untuk memanjatkan doa dan tak lupa berswafoto untuk diunggah ke media sosial. Namun, ramainya pengunjung yang berfoto selfie di makam almarhum Habibie mengundang keprihatinan penyanyi Anggun C. Sasmi. Sambil mengunggah sejumlah gambar pengunjung yang berfoto selfie, Anggun menyertakan caption mengenai perlunya edukasi berswafoto dengan melihat situasi dan konteks foto selfie. Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang kepada Detikkom menyatakan akan mengerahkan penjaga keamanan makam di lokasi dan meminta peziarah tidak sekedar berfoto selfie. Agus juga menyebut tidak akan mempersulit peziarah asalkan bertujuan mendoakan Presiden ketiga Republik Indonesia tersebut. Pada akhir pekan, peziarah bisa mendatangi Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Peziarah juga diimbau agar tetap menjaga kesopanan, kebersihan, dan ketertiban saat berziarah.